Ini ditulis tahun 2010. Tapi saya coba membaca Indonesia ini membaca merah putih lewat ekologi kali. Jadi kalau Kali Malang menyuarakan bersih kali, kalau saya menyuarakan di kali-kali kita ini banyak mengandung racun. Yang mana racun ini perlu kita waspadai. Detik-detik ke depan itu akan berdampak parah. Oke, selamat menikmati. Beras arus. Di bawah arus sungai-sungai Indonesia, jutaan ikan terkontaminasi racun dalam buih-buih limbah. Benih-benihnya tumbuh menjadi maut yang sebagian dijadikan nafkah. Sebagian lagi adalah menu utama warga Bantaran. Ikan-ikan berisi kandungan tembaga, seng, merkuri, senyawa timah, logam pekat ada di pasar kumuh, berada dalam kunyahan lambung, diguyur hujan asam berfragmentasi timah hitam. Penelitian menyatakan tahun-tahun mendatang akan tumbuh generasi manusia bermental terbelakang akibat mengonsumsi ikan-ikan tersebut. Kemiskinan mengantarkan hidangan maut ke perut. Kesusahan membuat lambung terasa kebal. Bertahan hidup harus dengan resiko kelaparan, bukan ketabuan. Politik menatap tidak dengan hati. Kebijakan melangkah tanpa nurani, merongga kehidupan luka menganga. Berlumuran nanah kental. Pagi baru saja bernafas, senyum-senyum rundung menapaki pinggiran sungai. Merendahkan rezekinya dalam aroma sungai berlimbah. Siang harus kenyang, malam harus tenang. Cukup sudah terlepas beban yang tak lepas. Usai sudah cerita kesejahteraan. Angin menghempas ke ruang gigi geraham ompong, tembakau buluhan sarapan menuju siang, setelah sore mewujud balon udara ke langit tak beratmosfer, menghampiri gantungan bulan. Teguh Teduh Nusantara telah menyandra tempurung polos manusia yang tanpa daya, dipecundangi impiannya, dikelabuhi angannya, digelandangi nasinya, dicemari udara, tanah, hutan, air, gunung, laut, melewati orde lama, orde baru, menyambangi reformasi, mendatangi kado pesta rakyat, berulang kali 5 tahun, tak merubah kerongkongan kering, tak mengubah keroncongan bersang. Air sungai memekat kelengketan jantung, dasar mendangkalkan telaga hati, batuan cadas bertubuh sampah. Pemer pabrik meretaskan semua isi anatomi. Ya, demikianlah, terus tadi.